Oke guys, jadi kan kemarin-kemarin itu banyak video viral ya kan, bahwasanya selokan ataupun got di Jepang itu bersih, sedangkan bersihnya ikan bisa hidup ya kan. Nyatanya ini pun kan selokan, nyatanya bukan cuma di Jepang ikan bisa hidup, di Indonesia pun ikan juga bisa hidup. Ini buktinya, ikannya banyak. Di Indonesia juga ikannya banyak loh di selokan, bukan cuma di Jepang karena selokannya gotnya bersih. Di Indonesia juga banyak, walaupun masih kecil-kecil ya kan. Tapi jenis ikannya ini ikan apa ini guys? Yang kecil-kecil, nampak kan? Kayak ikan-ikan air tawar. Tapi ini bisa dikonsumsi nih guys, kayaknya guys, nampaknya ya. Jadi bukan cuma di Jepang ya ikan bisa selokan. Oke.